Mencuci tangan adalah salah satu tindakan sanitasi dengan membersihkan tangan dan jari jemari dengan menggunakan air ataupun cairan lainnya. Manfaat cuci tangan seperti mencegah berbagai macam penyakit, membunuh kuman dan bakteri, memutus rantai penyebaran penyakit, dan mencegah resistensi antibiotik. Bagaimana langkah cuci tangan yang benar? Berikut adalah 6 langkah cuci tangan. Cuci tangan dengan sabun cukup dengan 40-60 detik dan dengan hand wrap cukup 20-30 detik. Untuk langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, gosokkan sabun pada kedua telapak tangan dengan arah memutar. Kedua, gosokkan telapak tangan di atas punggung tangan kiri dan lakukan sebaliknya. Ketiga, gosokkan kedua telapak tangan dengan jari-jari yang saling berkaitan. Keempat, letakkan punggung jari saling mengunci, kemudian gosokkan secara perlahan. Kelima, jempol kanan digosok memutar oleh telapak kiri dan lakukan sebaliknya. Keenam, letakkan ujung jari kanan ke telapak tangan kiri, kemudian gosok perlahan dan lakukan sebaliknya. Yuk cuci tangan!